izin dimohon tenang karena acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qawilin. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahu al-azim wa ballagha rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hujjaj, aparatur pemerintah, RT, RW, yang kami hormati Bapak Naib dari Kantor Urusan Agama, alhamdulillah sampun wonten ngriki sampun rawuh. Sing kula hormati keluarga besar saking calon mempelai pria lawan seluruh rombongan kami. Yang kami hormati pemuda dan panitia, keluarga besar calon mempelai wanita beserta seluruh hadirin wal hadirat. Sing mboten saged kula sebat asmane setunggal-setunggalipun, mugi mboten ngira-ngiraos hormat lan takzim kula kalih panjenengan sedaya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berkumpul menjadi saksi sejarah perjalanan hidup antara Feni Riana Indah dan Adinda Muammar Hadafi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah mengalir deras kepada Habibullah julukan Allah Al-Amin panggilan orang-orang Mekah, ayahanda Fatimah, suami tercinta Khadijah. Beliaulah Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang mulia, hari ini 9 Februari 2020 merupakan hari yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh kedua mempelai dan keluarga besar dari keduanya. Karena setelah dilaksanakan akad nikah nanti, bukan hanya menyatu dua insan yang saling mengasihi dan menyayangi, namun juga menyatunya dua keluarga yang saling merestui. Hadirin yang berbahagia, marilah kita awali perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan mengharap ridho maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahyani Khalil. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu al-azim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan
Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Lahyani Khalil yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan menambah keberkahan acara pada kesempatan hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, acara yang selanjutnya ini merupakan acara inti, yaitu akad nikah. Perlu kami sampaikan, mengingat sakralnya acara pada kesempatan hari ini, bagi hadirin yang membawa alat komunikasi, baik HP ataupun HT, agar dikondisikan supaya tidak berdering selama akad nikah berlangsung. Untuk acara akad nikah ini, kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Citakil. Waktu dan tempat kami kalkan. Ya saudara Umar Hadafi bin Muhyiddin, angkahtuka wa zawwajtuka, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau pada Feli Riana Indah bin Radi almarhum yang telah wakil uaknya kepada saya dengan mas kawin emas 10 gram tunai. Saya terima nikahnya dan kawin Feli Riana Indah binti almarhum Radi dengan mas kawin 10 gram emas tunai. Saksi pak, saksi. Saksi sah. Ya, berdasarkan pernyataan saksi, nikah kabul dinyatakan sah. Alhamdulillahirobbilalamin. Barakallahu lakum wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku naib dari Kantor Urusan Agama Kota Cirebon Cianjur, dan kami ucapkan permohonan maaf beliau tidak bisa menemani sampai dengan akhir acara karena beliau masih ada kegiatan di tempat lain. Dan lancar disampaikan ijab dan kabulnya. Mari kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Untuk selanjutnya kita persilahkan untuk pengantin pria mendoakan istrinya agar istrinya istri yang soleha. Minta tolong satu orang panitia. Kita aminkan doa pengantin pria. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, Allahumma, inni as'aluka khairaha, khairaha, wa khairama, wa khair, wa khairima, wa khairama, wa khairama. Grogi, grogi saya. Tak apa diulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, Allahumma, inni as'aluka khairaha, khairaha, wa khairama, wa khairama, jabaltaha, jabaltaha, alaihi, alaihi. Aturan itu berubah. Baik, yang kedua. Allahumma, Allahumma, inni, inni, a'udzubika, a'udzubika, min syarriha, min syarriha, wa syarrima, wa syarrima, jabal taha, jabal taha, alaihi, alaihi. Tiup lagi. Yes. Allahumma, inni as'aluka, inni as'aluka, dzurriyatan, dzurriyatan, thayyibatan, thayyibatan, min indika, min indika, ya Rahman, ya Rahman. Aturan itu. Kedua pengantin, wahai Muammar Hadafi, pernikahan atau perkawinan menyingkap tabir rahasia. Istri yang kamu nikahi tidaklah semulia Khadijah, tidaklah setakwa Aisyah, pun tidak setabah Fatimah. Justru istri hanyalah wanita akhir zaman yang punya cita-cita menjadi solehah. Pernikahan atau perkawinan mengajarkan kita kewajiban bersama. Istri menjadi tanah, kamu langit penaungnya. Istri ladang tanaman, kamu pemagarnya. Istri kiasan ternakan, kamu gembalanya.
istri adalah murid, kamu mursyid pembimbingnya. Istri bagaikan anak kecil, kamu tempat bermanjanya. Saat istri menjadi madu, kamu teguklah sepuasnya. Ketika istri menjadi racun, kamulah penawar sisanya. Seandainya istri tulang yang bengkok, berhati-hatilah meluruskannya. Pernikahan atau perkawinan mengisahkan kita perlunya iman dan takwa untuk belajar meniti ridho. Pernikahan atau perkawinan menyikap tabir rahasia. Suami yang menikahimu tidaklah setakwa Nabi Ibrahim, pun tidak setabah Nabi Ayub, atau segagah Nabi Musa, apalagi setampan Nabi Yusuf alaihissalam. Justru suamimu hanyalah lelaki akhir zaman yang punya cita-cita membangun keturunan yang soleh-solehan. Suami menjadi pelindung, engkau penghuninya. Suami adalah nahkoda, engkau navigatornya. Suami bagaikan balita yang nakal, kamu adalah penuntun kenakalannya. Ketika suami menjadi bisa, engkaulah obat penawarnya. Seandainya suami masinis yang lancang, sabarlah memperingatkannya. Pernikahan atau perkawinan menginsafkan kita perlunya iman dan takwa untuk belajar meniti ridho dan sabar. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan bisa diaplikasikan di dalam kehidupannya dan juga bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Bagi Bapak Ibu hadirin yang saat ini belum mendapatkan keturunan,